Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kembali lagi dengan channel kita Rahmat Gula Bodas ya. Kali ini kita pasang tungku mesin harum manis. Dan ini tungku yang akan kita pasang, tungku tembaga diameter 8 cm dengan ketebalan 1,2, body 0,8 dan kipas 0,6 ya. Ini untuk ketokannya sangat rapi. Seperti ini tampilannya ya. Oke. Untuk pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Usahakan buat teman-teman pemula khususnya yang lagi belajar, untuk cara pemasangannya usahakan center ya. Usahakan center. Dan juga harus lebih hati-hati karena ini bahan tembaga. Sifat tembaga ketika tidak center atau mungkin sudah terkena panas, dia akan lunak ya dan mudah cepat jebol. Tapi tembaga mampu menyetabilkan panas. Kita setel dulu ya. Oke. Ini masih agak goyang. Yang penting pas begitu mesinnya berputar, si badan rangka tidak ikut bergetar ya. Oke, lepaskan. Nah, seperti inilah. Seperti inilah kira-kira ya, teman-teman ya. Kita kencangkan dulu. Oke. Agak sedikit gampang-gampang susah ya. Nah. Untuk mengencangkan posisi baut, kita gunakan kunci ini ya, kunci snap and grind. Ini jadi jangan menekan untuk bagian tungkunya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tes. Oke, lanjut kita tes menggunakan charger aki ya. Untuk putarannya kencang ya, sangat center. Oke, kita tes sekali lagi ya. Ini langsung ya, langsung tidak menggunakan dimmer atau pengatur kecepatan. Jadi ini langsung kita los. Putarannya sangat kencang sekali teman-teman. Setelah ini lanjut kita praktek pengetesan mesin. Langsung setelah dites kita lanjut kirim.